Oh salah, bukan ini. Wow. Balik lagi bareng gue Mr. Okto, salam amatir di game Minecraft Survival. So, kali ini kita gak bakalan mainin dunia gue atau world gue. Karena gue di sini akan melakukan showcase lagi, di mana gue sekarang menggunakan shaders, coy. Gue menggunakan shaders yang, wow, gue juga baru tahu ternyata bisa sekeren ini. Tapi ya, ini bisa dilihat sendiri ya, berat banget. Ini berat banget, kayaknya gue bakalan matiin shadersnya aja deh, soalnya ini terlalu berat. Oke, ini adalah setelah dimatiin shadersnya ya. By the way, gue susah ya. Oh ya, yeah. Oke, okay. Gue nggak biasa ya mengendalikan ini. Jadi kita bakalan men-showcase lagi map, tapi ini bukan mapnya Zenmato. Ya, gue bakalan showcase map temen gue sendiri. Mungkin kalian sebagian besar udah pada tahu ini mapnya Isan Karis, guys. Jadi di map ini gue bakalan coba mengeksplor apa saja yang ada di map ini dan apa saja yang bisa kita acak-acak di sini, guys. Karena sebenarnya kalau gue ngacak-acak di sini pun itu nggak bakal ngaruh ke map utamanya. Jadi kalau misalkan gue nanti ada tindakan yang mungkin gegabah ataupun ya iseng nggak sengaja atau apapun itu, kalian jangan baper ya, karena itu ya sebagian dari hiburan saja dan nggak ngefek dengan map utama kalau ada sesuatu yang gue rubah di sini. Kita langsung aja showcase mapnya. By the way, ini apa ya? Kita langsung dari map tempat apa ini? Oh, kandang sapi, guys. Ini kandang sapi. Oke, kita bentar-bentar aja ya. Soalnya gue tahu mapnya ini luas banget. Terus di sini ada kandang domba yang banyak banget, gila keren banget. Ini by the way apa ya? Kita kalau ke bawah. Oh, nggak ada apa-apa. Eh, om, katanya gimana, om? Eh, kok gimana ke atasnya, anjir? Tolong dong. Tolong. Oke. Tinggal spasi tekan ternyata, Pak. Spasi tekan doang, Pak. Ya Allah, paniknya minta ampun. Bentar. Kita makan dulu. Salah. Makan aja salah, Pak. Oke. Nah, kayak gini aja ya. Biar lebih enak ya. Aduh, sorry. Gua panik. Oh ya, di sini juga ada apa sih ini? Ladang bambu ya. Ini namanya apa? Sugar clan, sugar glider, sugar apapun itu ya. Terus di sini juga ada ladang yang sangat amat subur, gila. Oh. Ternyata ada yang bopak. Oh enggak, bukan bopak. Itu ternyata tingkat ya. Oh. Sekarang gue udah bisa pakai zoom kayak gini ya. Norak ya, baru pertama kali. Oke, kita lanjut ke tempat apa ini? Ini siapa nih? Rumahnya siapa? Sorry ya, gue nggak begitu hafal dengan map si Isan ini karena memang gue jarang banget menonton yang Minecraft kayak gini. Tapi gue biasanya suka nontonin sepintas sih kalau teman-teman gue upload kayak si Vikun, si Isan, si Brian atau si Big Bros. Ini storage room ya. Kita udah di storage room ini. Wow, rapi ya. Juga. Kita next ke mana? Ke kiri deh. Oke, kita jalan-jalan. Di sana ada apa? Oh, enggak ada. Oke. Kita ke sini. Aduh. Kok ngelag? Oh, enggak. Wow, ini apa nih? Wow. Oh. Itu yang buat jendela itu kan sih, yang buka tutup. Oh, ini buat penerangan kali ya? Ya enggak sih? Kreatif juga dia pakai beginian, bukan pakai torch. Boleh. Ini kandang kuda, guys. Ini kandang kuda. Keren juga ini. Oke, kita langsung ke tempat apa ini? Ini apa nih? Salah. Sini harusnya. Ini ke tempat. Oh. Ini juga perkebunan nih. Ini apa sih? Seed kah? Pumpkin seed. Oh, pumpkin seed itu yang buat labu kan ya. Ya. I see. Oke, next. Loh, kok gua keluar? Wih, apaan tuh? Apa nih? Kita kesini dulu bentar. Oh, ada zombie. Kamu nakal.
dia nyangkut anjir. Oke, di sini ada apa? Oke, nggak ada apa-apa. Kita lanjutin ke sini, guys. Kita lanjutin ke sini, oke? Karena kita lapar, kita makan dulu biar ganteng ya. Oke. Wow, ada beruang kutub, ada beruang kutub. Eh, keren juga loh. Kok di sini ada khusus buat ini sih? Salju. Dia gimana bikinnya ya? Wow, keren juga. Keren anjir. Oke, fine. Kita tutup lagi. Kita lanjutkan perjalanan kita. Oke, mapnya luas juga ya, Pak ya. Sorry nih, mah gua norak nih. Ini ada apa nih? Oke. Kita kesana sekarang. Kita kesana. Oh, ini apa nih? Oh, ini cara masuk ke sini gimana? Oh, wih. Lewat sini lebih baik. Wow, taman ya. Wih, keren juga. Wah, ini kenapa gue seneng banget sama showcase. Yang pertama, gue bisa jalan-jalan di map orang. Yang kedua, gue bisa kepoin guys apa aja yang ada di dalamnya. Yang ketiga, gue bisa belajar dan mencari referensi dari apa yang sudah orang lain buat. Bukan mencontek ya, gue hanya mereferensikan. Apa sih? Mencari referensi aja. Tapi kalau misalkan itu emang terinspirasi ya wajar lah namanya juga. Kalau misalkan bagus, kenapa enggak kan? Gue ini ada drainase air-air gitu tuh. Saluran air mungkin buat perairan atau gimana. Ini ruang tunggu mungkin atau tempat nongkrong buat malam atau kayak gimana, gua enggak tahu juga. Terus di sini ada daerah bebas ini, daerah bebas. Kenapa-apa? Bukan apa-apa. Ya, kita coba ke sebelah sini. Wih, ini pintunya beda nih. Ayo enggak. Ini juga tempat pumpkin ya. Oh, gua katanya gimana? Gua katanya gimana anjir? Waduh. Saya hancurin dulu ya, Pak ya. Bentar, Pak. Sabar, Pak. Nih, gua taruh lagi, takut disangkanya ngerusak nanti. Salah. Tutupnya gimana? Oke. Terus kita jalan ke sini. Oh, sama aja ternyata. Oh, ada jalan ke atas. Oke, gua sedikit ngacak ya. Karena gue juga nggak tahu ini seberapa luas. Wah, ada air terjun coy. Wih, bisa ngambang. 2 hours later. Wah, ini jalannya susah juga ya. Btw, kita nyampe nggak sih? Wow, nyampe. Wow, wow. Wih, licin. Bisa begini anjir. Lewuga. Keren juga ini ya. Gimana cara bikinnya anjir? Wow. Terus kok gimana turunnya, Pak? Turun lewat sini. 2 hours later. Oke, sebaiknya kita pulang ke rumah dulu. By the way, pulangnya kemana ini? Sini ada seven nggak? Ini tempat apa ya? By the way, wow, storage juga kah? Gua nggak tahu. Oke. Ini tempat apa ya? Aduh, gua nyasar loh di tempat si Isan. Wah. Woi, halo. Woi, Luna. Halo Luna, halo Donald. Wow. Keluarga yang sangat bahagia ini, belum ada namanya berdua. Oke, ini si Donald sama Luna nih, keren banget dah. Ada rumahnya sendiri anjir, ada tempat tidur enggak sih? Kagak ada, Pak. Oke, kita lanjut. Oh, ini mungkin ya. Ini rumahnya kayaknya ya. Oke, fine. Woi, ini kandang babi. Woi, keren juga. Oke, kita ke rumahnya dulu guys. Kita ke rumahnya dulu. Aduh, nge-lag. Oke, besok kita lanjutkan kembali. By the way, di mana kamarnya ya, Pak ya? Aduh, gua tidak menemukannya anjir. Woi, kamar, di mana kau berada? Kamar, di manakah kau berada? Gak ada kamarnya anjir. Ini rumah macam apa gak ada kamarnya anjir? Apakah di belakang ada kamar belakang? Gak ada juga anjir. Oh, Mungkin lewat sini. Anjir, gua nyasar di sini. Di sini adakah? Ini tempat si Nah, kan enak ini. Ini kita mau tidur aja susah anjir. Oke, morning world.
Morning World. Oke, kita coba ke sini, ada apa ya? Oh, ada menara kembar, coy. Kesannya oke, lewat sini dong. Oke, dari sini ke sono ya. Oke, ini rumah yang enggak ada tempat tidurnya tadi ya, kurang ajar ya. Oke, kita makan dulu guys biar ganteng di sini. Terus kita lanjutkan perjalanannya. Lanjutkan perjalanannya. Oh, ini tempat tadi ya, yang domba itu ya. Karena di sininya ada menara kembar, guys. Oh, oke. Ini kalau kita hancurin susah ya. Dari batu ya. Gak cocok ini. Coba kalau pickaxe. Atau ya pickaxe ya kalau enggak salah untuk batu itu. Oh, tinggi banget ya. Ini kalau gua langsung jatuh meninggal kayaknya. Oke, wih, menara kembar. Wih, gila. Wow. Wow, itu pohon tinggi banget, sial. Kok serem ya tuh? Ini tinggi banget anjir. Oke, kita lihat. Oh, ada tempat apa tuh? Tempat bikin senjata atau gimana? Farming. Oke, ini tadi rumah yang enggak guna itu, bukan enggak guna sih sebenarnya, enggak ada tempat tidurnya. Oh, di sini tempat senjata, di situ buat ya enggak tahu. Oh, itu taman-taman yang tadi, teman tadi. Ini kita itu ruang persenjataan tadi juga udah itu. Ini kalau enggak salah ladang yang tingkat itu ya, dari redstone atau gimana gua enggak tahu. Oh, di sana apa tuh? Candi Borobudur. Gua tahu. Dan di sana juga belum. Oke. Okay. Kita ke sana sekarang. Kita ke sana. Boom. Boom. Ini jalannya bukan ya? Kayaknya bukan deh. Bukan dari sini jalan, sial. Bukan dari sini. Aduh, nyasar ya. Wah, apa nih? Weh. Ini tempat apa? Kayaknya gua tahu nih. Aduh, suaranya, coy. Takut gua. Ini tempat apa, anjir? Wow, ini tempat XP kalau nggak salah. Farming XP. Oh iya benar. Di sini gua sempat lihat nih. Jadi nanti ada tempat spawn zombie. Entar dia bakalan keseret masuk ke sini, dan di bawah itu adalah tempatnya. 2 hours later. Wah, ini ada nih. Wih, tinggal sekali hit langsung meninggal. Wow, panen kita. Wih, kita dapat XP sama item-itemnya, guys. Item-itemnya langsung masuk sini ya. Oh iya bener, langsung masuk sini. Ini kita ambil ini coba. Oke. Wih, kita lihat. Bawahnya ada. Kita kayak pakai sarung emas anjir. Kebanyakan sepatu ya. Oh, golden boots. Kita pakai golden boots. Salah. Oke, jadinya kita kita pakai sarung dan juga sendal emas ya sekarang ya. Oke, kita cabut sekarang. Gak sengaja gua nemuin beginian ya. Oke, kita ke tempat yang sana tadi. Ini lewat mana, Pak? Oke, kita lihat dulu rutenya. Oh, di sana ada tempat apa tuh? Mining ya? Bukan. Oke, kita harus lewat sini. Oke, fine. Kita ikutin alurnya aja. By the way, dia gimana caranya ngebikin gede gini ya? Keren juga ya. Oh, itu manual ternyata. By the way guys, kalau misalkan kalian tahu apa yang gue lewatin, kalian komentar di bawah ya. Soalnya khawatir banyak yang terlewat sama gue, kalian tinggal komentar aja di bawah biar nanti gue bisa baca dan juga ngecek lagi apa nih yang gue lewatin gitu kan. Ya, kita coba masuk di sini. Oh, ini ruang persenjataan yang tadi ya. Gue nggak sadar kalau ini ruang persenjataan. Oke, fine. Kita lanjut ke sini. Oke, kita ke sini dulu ya. Ntar ke atasnya setelah ini. Wow. Apa? Halo. Oh, bisa naik. Ascend to this moon. Oke, fine. Oke, ini apa sih? Ini bentuknya apa sih? Gua nggak ngerti deh.
Yang pasti keren dah. Ada binatang di situ, terus ada sedelnya juga, keren keren. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke atas. Sebenarnya gue pengen banget pakai shaders, cuman pas di record ternyata beratnya minta ampun anjir. Kagak kuat jadinya. Wow. 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 Keren banget anjir. Kayaknya gue nanti bakal kesana. Malah jadi petualangan anjir. Oke, ini apa nih? Tombol pengendali air. Wow. Oh, bisa gitu anjir. Boleh juga. Oh, 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 wow. Wow, wow. Sebegitu. Eh, keren anjir. Oh, oh, sorry, sorry. Gue tadi gak merhatiin itu isinya apa. Yang pasti kayak panen otomatis gitu deh kayaknya ya. Sorry kalau aku salah misalnya. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke sini guys. Kayaknya ini tempat. Nah, ini cara bukanya gimana sih? Oh, lewat sini. Kayaknya gue waktu itu pernah di desain mato. Eh, halo. Halo. Oh, bisa nuker diamond ya. Jadi gue pernah di Zenmato itu ada pintu yang kayak gini, gue nggak tahu gimana caranya, gue hancurin. Parah banget ya. Sekarang gue sedikitnya udah tahu. Oke, sedikit agak patah-patah, tapi ya tadi gue udah kesana juga. Terus kita kemana lagi? Udah ya kayaknya. Oke, kita lihat ke belakangnya. Oh iya benar. Kayaknya ini adalah rumah terakhir deh guys, kayaknya ya. Oke, gue pastiin sedikit ke arah sini. Oh ini belum, ini belum. Sorry. Oh salah, bukan ini. Wow, anjir. Wow, gue baru tahu sumpah. Gue kira ini tombol apaan anjir, ini tombol magic anjir. Gila. Oh itu panen. Wih gila panen sekali libas coy. Terus ini masuk ke sini semua. Wow, nambah semua LED guys. Langsung nambah otomatis gitu guys. Wih gila cuy. Wow. Wow, keren banget. Wow. Lagi ya, airnya kurang. By the way. Kalau gua buka berarti ini airnya keluar dong. Oh enggak. Wih keren juga. Caranya ke atas gimana anjir? Oh ini di setel. Oh lewat sini ternyata. Oke, fine. Oh harusnya gue matiin dulu dong. Oke, jadi ini airnya lewat mana tadi ya? Oh lewat sini. Airnya lewat sini terus dibuka pakai redstone kayak gitu. Terus airnya ngalir. Ini langsung nyapu bersih semuanya. Keren. Mati dong. So guys, mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Sorry banget kalau misalkan banyak kekurangan dan juga banyak ketidaktahuan yang gue lakukan di sini dan kurang juga memberikan informasi di video ini. Tapi ya, gue melakukan hal ini sebaik mungkin guys. Jadi sorry banget kalau misalkan banyak kekurangan. So bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih like-nya dan juga share ke teman-teman kalian. Karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini karena gue akan terus update video baru. Entah itu softcase map kayak gini ataupun mungkin nanti game Minecraft-nya maupun game-game lainnya yang non-Minecraft. So thank you banget yang udah mau nonton. Gue Mr. Rockton, salam.